Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. KPUD DKI Jakarta mempersiapkan proses debat ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Debat akan dilaksanakan selama tiga kali, yakni bulan Desember, Januari, dan awal Februari 2017. Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno mengatakan konsep debat akan dibuat menarik dan tajam. Melalui debat ini akan diketahui mana pasangan yang berkualitas. Ia berharap seluruh pasangan calon agar tetap memegang teguh prinsip netralitas dan integritas agar debat dapat berjalan dengan baik. Kita akan dibawa kepada suatu perdebatan yang tidak produktif, yang tidak sehat, dan juga itu akan bahwa ya. Dalam pilkada ini kita justru harus, ini semacam itu. Betul, saya akan sedikit. Soal debat, insya Allah akan dilaksanakan selama tiga kali nanti, mulai bulan Desember, kemudian Januari, dan awal Februari. Okay. Gitu. Kami sekarang sedang merumuskan formatnya yang sangat menarik, gitu, karena ini pilkada DKI yang apresiasinya luar biasa, kita juga debat pun juga harus berkualitas. Okay. Gitu. Dan yang terakhir, kami ingin menegaskan bahwa sebagai penyelenggara pemilu, bahwa kami ingin memegang teguh tiga prinsip. Soal integritas, netralitas, dan profesionalitas. Oleh karena itu, mohon pada para peserta pemilu, bantu kami untuk menjaga netralitas dan integritas. Jangan goda.